Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi hiladi adzhaba 'an al-hazan. Inna rabbana lagafurun syakur. Alladzi aujaba aujabala bi filil ma'mur wa talqil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan nama saya A.A. Mulyana dari Subang Jawa Barat kenapa saya berada di Islam Jamaah selanjutnya saya akan menceritakan sebelumnya sejarah kalau di Islam Jamaah dibilang Asbabun Nuzul kenapa saya masuk Islam Jamaah karena Yang pertama masuk Islam Jamaah adalah kakak saya sendiri. Nah, pada waktu itu saya punya tetangga yang dari Islam Jamaah. Kebetulan tetangga itu memang dia pendatang. Aslinya bukan orang Subang. Dia pendatang dari Kerawang Nah, dia menyebarkan agama dengan cara dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sopan. Tapi setelahnya apa yang terjadi dengan kakak saya? Nah, saya waktu itu masih SMA, kelas 1. Kakak saya sudah mulai masuk Islam jamaah, didoktrin, dikajikan masalah sholat, masalah apa, ya di sana itu, sama tetangga itu. Tetapi apa yang terjadi? Kakak saya di pondokan, ternyata mereka Ternyata kakak saya surat menyurat dengan saya isinya hanya bahwa di luar Islam jamaah semuanya biak piuk katanya kalau bahasa Jawanya atau boleh dibilang di luar Islam jamaah semuanya amalannya tertolak Dudun kalau bahasa bahasa Islam jamaahnya tai nah, bonjrot katanya. Kalau <tuh> di orang Sunda orang yang menetapi Islam jamaah itu mereka merasa bangga orang Sunda itu rata-rata. Ini ma maaf saya singgung masalah kesukuan karena memang suku itu membawa juga uh, pada adat watak dan apa namanya nasab yang sangat sulit dilepaskan dari hal-hal seperti ini? Kalau kawan saya bilang bahwa agama itu, kalau boleh, memilih, kalau di orang Sunda itu, kalau memilih, kalau jaipongan itu benar bisa masuk surga, ya pasti mereka mengikuti masuk surga, katanya. Tapi karena yang benar ini jalan satu-satunya yang masuk surga itu Islam jamaah, ya mereka memilih Islam jamaah. Nah, seperti itu doktrinnya setiap hari. Sehingga saya tidak terasa masuk demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya saya bisa masuk di dalamnya, terpengaruh di dalamnya, terdoktrin. Dalam antri terdoktrin itu ya memang Islam jamaah isinya doktrin ternyata, setelah kita tahu. Setelah saya di dalam Islam jamaah, saya merasa bangga, saya merasa pede bahwa agama yang benar, agama Islam yang hak, agama Islam yang diterima oleh Allah itu ya Islam jamaah. Tetapi pada kenyataannya, di perjalanan saya selalu bertanya, apakah benar Islam jamaah ini yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah? Masih dalam kalau bahasa anak muda sekarang itu gabut, nah. Saya mulai mondok itu udah mulai gabut hal-hal kayak gini. Ya pada intinya saya sudah masuk terlalu jauh. Selama 27 tahun saya dilupakan, disesatkan. Ya qodarullah memang karena berangkat saya ini dari keluarga yang tidak mampu sehingga tidak mau apa tidak mau sengsara di hari akhirat biarlah mungkin di dunianya sengsara tapi di akhirat tidak ya itu salah satu faktor yang membuat saya jadi masuk ke Islam jamaah masalah infak persenan itu ya terjadinya setelah saya mengetahui saya sudah ikut terjun 100% masuk Islam jamaah terus kita diajarin didoktrin setelah lama di amal ma'ruf baru kita didoktrin masalah pembelaan karena di Islam jamaah itu punya program yang namanya disebutnya 5 bab katanya bahkan 5 bab itu mengalah-ngalahkan rukun iman- rukun Islam di Islam jamaah itu gak dijelaskan tentang rukun iman rukun Islam secara detail padahal sahnya Islam, Orang pengen masuk surga ya taatnya kerjakan saja rukun iman, rukun islam itu. Nah masalah persenan, setelah di dalam, pertama-tama orang tidak akan dijelaskan tentang persenan. Tapi lama-lama mereka dituntut membela katanya. Membelanya itu tapi di islam jamaah itu yang disebut persenan itu menjadi sebuah kewajiban rutin bahkan mengalahkan jakat. Bahkan diatur di sana, ada yang kalau zaman saya masih 2,5%, ,5%, 7,5%, sampai 10%. Kalau sekarang katanya sudah berubah, saya tidak tahu lagi. Nah, e, yaitu kalau masalah persenan di Islam jamaah mengalahkan hukum Allah, saya sudah sampaikan ke rekan-rekan bahwa... Hukum Imam itu lebih pol daripada hukum-hukum yang dibuat oleh Allah. Termasuk persenan sampai ngalahkan hukum Allah itu zakat, sodakoh dan yang lainnya. Alhamdulillah di Islam Jamaah di Jokam itu alhamdulillah tidak pernah diajarin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin <laughs> ijazah kita itu palsu. <laughs> Jadi hanya dusta taklid kita itu eh takiyah maaf takiyah itu yang diperbanyak di Islam jamaah itu Jadi kalau masalah sirah nabawiyah yang kayak gitu dibilangnya kitab karangan sedangkan kitab-kitabnya menurut Islam jamaah ya kutubusita dan himpunan-himpunan yang mereka buat yang katanya diperes dari kitab-kitab kutubu sita itu Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah ya bahwa di luar yang tujuh itu katanya kitab karangan Masya Allah <tuh> Jadi kita memang diajarin untuk hias saja sebenarnya. Bahkan mereka punya slogan berbitonah. Nah, bitonah itu bagi mereka itu eh, kunci suksesnya di dalam jamaah berkembang yaitu bitona itu kalau di Islam jamaah tentang surat taubat itu kalau menurut saya sekarang sudah tahu jadi kayak seperti kaum Nasrani taubat itu harusnya kan taubat itu kepada Allah dan Allah tidak perlu surat menyurat. <laughs> Seperti itu itu kalau di Islam jamaah tobat itu kayak semacam diwajibkan. Bahkan mendekati Ramadan mereka berlomba-lomba memfotokopi per kelompok per daerah itu memfotokopi sebanyak-banyaknya ditulis tobatnya terus dimintai sodakohnya. Jadi hal-hal yang tidak logik Islam jamaah itu menjadi sebuah doktrinan, tapi ya, seperti itu perjalanannya. Akhirnya, mereka terdoktrin dan lupa tentang agama yang hak, agama yang benar. Itu Islam jamaah. Sebelumnya, saya itu bersyukur sekali dengan dibukakannya bisa hijrah. Uh, dibukakannya pintu hidayah dan bisa hijrah dengan dengan perantara ya para maseh yang sudah membukakan juga Adapun saya sebelumnya kan keluarga yang masih yang masih Islam jamaah itu berarti yang benar-benar paham panatik kepada Islam jamaah itu ya Kakak yang ngajak saya dulu yang suka mengkapir-kapirkan di luar golongannya itu itu dia sekarang ada di pusatnya Islam Jamaah di Jombang sana kemudian yang kedua adik saya adik kembaran saya yang anggota sebuah institusi di Indonesia anggota polisi lah perlu sebutkan dia, tapi ya, tidak begitu memahami tentang Islam jamaah, sehingga dia menganggapnya ya biasa-biasa saja, karena istrinya pun ya tidak berhijab gitu kan. Adapun tanggapan keluarga, ya, Alhamdulillah, malah saya berhijrah itu orang tua kembali lagi ke saya, seakan-akan saya punya orang tua kembali, seakan-akan. Ya, Alhamdulillah, banget lah. Nah, dan sekarang saya masih menempuh jalan bermuhasabah udah tahun kedua ini saya masih bermuhasabah diri saja terus gitu sambil belajar saya lihat kajian-kajian sunnah ya bukan hanya dari tiga masih saja ya kajian-kajian sunnah di luar saya ikutin Alhamdulillah dari lingkungan uh, positif cuman kalau dari keluarga kalau membicarakan masalah Islam jamaah mau nasihatin kakak selalu dilarang oleh kakak ya sudah biarkan saja katanya seperti itu aja mas <tuh> Alhamdulillah ya setelah hijrah sholat tuh di mana saja karena ada dalil yang menjelaskan ya buminya Allah itu ya suci dimana saja boleh sholat kecuali yang sudah ditentukan itu hmm. bagi saya dimanapun masjid yang ada di muka bumi ini adalah masjidnya orang Islam semua jadi tidak seperti di Islam Jamaah kalau kemana-mana harus saja yang ada plangnya itu plangnya itu LD nah, plangnya 354 meter Padahal satu kilo, ya, udah dusta seperti itu kan. Jadi kami, saya tidak ini lagi, sudah tidak patokan itu. Saya selalu ke masjid mana saja kalau di Kebetulan saya orang lapangan, jadi saya tidak, apa namanya, tidak kesulitan dan tidak membuat saya jadi susah lagi. Kalau di Islam Jamaah, saya sih sudah mulai Ininya, masjid-masjid itu, saya tetap masih pakai masjid-masjid yang di luar golongan Islam jamaah itu. Tapi kalau pas ada ini, pengennya ke masjid Islam jamaah. Tapi setelah hijrah, ya, sudah terbiasa. Ya, Alhamdulillah, terkikis. Udah tiga tahunan lah ke belakang. Udah mulai terkikis lagi doktrin-doktrin itu. Tapi tetap masih bermuhasabah. Bermuhasabah diri. Gitu. Halo, setelah hijrah, memang dulu saya adalah salah satu pendoktrinnya. Saya pernah jadi pendoktrin di Pulau Sumbawa. Ya, saudara-saudara saya di sana masih terkukung dengan doktrinan Islam jamaah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara saya yang di sana, yang di Pulau Sumbawa, bisa terbuka pikirannya, terbuka akal sehatnya dan hatinya bisa lapang untuk menerima kebenaran. Karena ilmu Allah itu luas, tidak hanya di Islam jamaah, ilmu itu yang yang kita bangga-banggakan. Saya makanya saya selalu berkata bermuhasabah. Saya bermuhasabah karena saya pengen jangan sampai saya membawa dosa doktrin itu gitu. Ya alhamdulillah di tempat saya dulu di Sumbawa Besar itu sudah ada yang hijrah, cuman hijrahnya nggak hijrah ke manhaj salaf, nggak ke apa ke akidahnya Rasulullah bersama sahabat. Nah, tapi ya mereka masih sholat, alhamdulillah. Tapi yang paling banyak masih karena doktrinan termasuk mungkin doktrinan dari saya, mereka masih kekeh kuat uh, di Islam jamaah menganggapnya saya sudah nyaman di sini. Nah, secara dunianya mungkin mereka nyaman di situ, tapi masya Allah, saudaraku, biarpun nyaman di Islam jamaah, amalannya banyak, baca Qurannya pol-polan, tapi akidah yang Islam jamaah sampaikan itu sangat salah, sangat berkhianat sekali dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat dan para tabiin tabiut tabiin, itulah. Maaf, perasaan. Saya perasaan saya setelah hijrah itu, Alhamdulillah Lapang Saudara saya tambah banyak <laughs> Ternyata saudara muslim Kita tuh banyak bukan hanya di Islam Jamaah saja Ya Alhamdulillah kalau masalah rejeki Allah yang ngatur bukan masalah Pengurus-pengurus Islam Jamaah itu Yang suka mereka Gemur-gemurkan bawa keluar dari jamaah doa Islam jamaah itu adalah bakal deblek bakal sengsara ya tapi ingat yang memberi rezeki itu bukan pengurus bukan imam bukan saudara-saudara yang ada dalam jamaah tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membukakan rezeki kita. Pesan, pesan saya sama kawan kawan-kawan yang masih di Islam Jamaah kalau yang disebut paling populernya itu Jokam hmm. populernya itu kalau ada logo 354 itu saudara atau 313 apa itu dulu saya jadi <tuh> saya pesan kepada kawan-kawanku semua saudara-saudaraku semua atau yang di Sumbawa sana, di Sumbawa Barat sana. Ayolah kita buka wawasan keagamaan kita. Jangan sampai akhirat kita disandarkan kepada seseorang. Seseorang itu yang tidak jelas juga juntrungannya. Dibilang ahli ilmu ya bukan. Dibilang Kiai, kalau di luar ya bukan. Masa akhirat kita korbankan sama orang seperti itu? Ingat, saudara-saudaraku, surga kita cari sendiri-sendiri, kita polkan sendiri-sendiri, kita uh, usahakan setinggi apapun surga itu kita cari sendiri. Jangan disandarkan ke... Manusia, dunia saja tidak boleh kita bersandar kepada manusia, apalagi soal akhirat. Jangan sampai hidup di Jokam dianggapnya zona nyaman. Mungkin pemikiran saudaraku, kawanku, nyaman dilihat dari katanya, kerukunannya, atau ekonominya, dan lain sebagainya. Tapi ingat saudaraku, kawanku, bahwa kebenaran itu bukan dari situ tolak ukurnya. Tapi kebenaran yang Allah berikan itu lewat Quran dan hadis yang mengikuti tuntunan Rasulullah yang hak, yaitu yang kita apa namanya disebutnya manhaj bermanhaj salaf salafus soleh yang mengikuti itu Nah itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku, terutama yang di Subang, terutama yang di Subang, supaya berpikir jernih, melapangkan hatinya, membuka akal warasnya, membuka pikiran cerdasnya. Ingat bahwa manusia itu hidup hanya sementara. Jangan sampai hidup sementara ini kalian terjerbam, terjerumus di akidah yang salah. Karena satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah itu adalah akidahnya yang sesuai dengan Rasulullah. Bukan berkhianat kepada Rasulullah. Bagaimana bisa dikatakan berkhianat? Berkhianat karena kalian menganggap bahwa pemimpin kalian, imam kalian bisa menyelamatkan dari siksa nerakanya Allah. Nah dari saya sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku, kawan-kawanku yang masih di jokam mungkin saya tidak panjang lebar karena saya sudah uh, apa namanya sudah merasakan bahwa keluar dari islam jamaah keluar dari jokam itu tidak deblek tidak ada apa namanya tidak ada sakit hati yang seperti kalian sampaikan pengen jadi ini, pengen jadi itu, tidak ada. Ya, marilah dari saya mengajak kepada semuanya untuk kembali kepada akidah yang benar, bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.